Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Bawean TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti bahasa di aplikasi TikTok ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawean TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman. Nah, kita buka aplikasi TikToknya, teman-teman ya. Kalau Anda perhatikan di sini ya, ini bahasa aplikasi TikTok saya itu adalah bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ketika kita cek menu-menunya, ini juga bahasa Indonesia. Nah, bagi Anda yang terbiasa dengan bahasa Inggris ya, mungkin Anda bingung ya ketika Anda harus melihat menu-menu dalam bentuk ataupun dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih caranya merubah ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Nah, caranya gampang banget, teman-teman ya. Pertama, silakan Anda klik di bagian sini. Lalu kemudian pengaturan dan privasi. Nah, selanjutnya Anda geser ke bawah. Di sini ada bahasa, teman-teman. Silakan Anda klik di bagian sini. Nah, di sini bahasa aplikasi ya, bahasa aplikasi. Bahasa aplikasi itu yang bahasa yang digunakan oleh aplikasi ini. Nah, kita rubah ke bahasa Inggris, teman-teman ya. Kemudian klik selesai. Nah, di sini teman-teman sudah berbahasa Inggris semuanya ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada menu ya, bahasa yang lainnya, teman-teman. Di sini ada translation, kemudian ada preferred language dan sebagainya. Kalau Anda ingin mengganti ke bahasa Inggris semuanya, silakan ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk transition-nya nah, ke bahasa apa? Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk pengaturan bahasa itu ada di menu setting ya dan privasi di sini, teman-teman. Jadi di bagian language. Nah, ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.